Para calon gubernur Sumatera Utara, pemirsa, kembali berkampanye. Edi Rahmayadi berjanji akan mendorong perekonomian warga, sedangkan Bobi Nasution berjanji akan memperhatikan pembangunan Pulau Nias. Calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution, menghadiri konsolidasi akbar relawan Ono Niha. Masyarakat Nias yang tergabung dalam relawan Ono Niha banyak berkeluh kesah termasuk masalah jalan rusak yang sudah lama tidak mendapat perhatian pemerintah provinsi. Mereka juga mengeluhkan minimnya pendidikan tingkat atas karena terkendala faktor ekonomi. Bobi pun berjanji akan memperhatikan pembangunan Pulau Nias termasuk pembangunan rumah ibadah yang sering terkendala izin pembangunannya. Sejak pagi hari, ratusan warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara sudah antusias dan memadati Jambur Nila Lamas untuk bertemu dengan calon gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Pada saat rombongan nomor urut 2 ini datang, Edi Rahmayadi langsung disambut warga dengan tarian dan musik sambil mengangkat tangan dengan angka 2 atau salam 2 jari. Edi Rahmayadi berjanji akan mendorong perekonomian di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo, untuk mengedepankan sektor pertanian dan juga pariwisata guna menambah pendapatan serta tingkat ekonomi warga sekitar. Dari Medan dan Karo, Tim Tihuan mengabarkan.